Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudnibah bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dalam kehidupan kita, kita bisa berkumpul di tempat yang baik, berkumpul di hari yang baik, berkumpul di saat yang baik. Kita berharap kepada Allah, tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan kita digolongkan menjadi orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun berharap kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan, sholat kita, zikir kita, infak kita, dan lain sebagainya, kita berharap mudah-mudahan kesemuanya menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi pernah satu ketika beliau menyampaikan nasihat kepada muridnya dengan mengatakan, awqatul abdi arba'ah la khamisalaha, bahwasanya waktu, keadaan yang senantiasa menghiasi perjalanan kehidupan manusia itu ada empat waktu, empat keadaan, dan tidak lebih daripada empat waktu ini. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, dari empat waktu itu, maka satu yang pertama, kata beliau, in kunta fi musibatin famuk fi maksiatin famuktabadhalika taubatulillah. Bila mana hari-hari yang nanti akan kita lalui di tahun 2024 ini kita jatuh pada lubang kemaksiatan kepada Allah, kita menjadi hamba yang lalai, menjadi hamba yang alfa kepada Allah, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau menyampaikan pesan dengan mengatakan, famuktabadhalika taubatulillah, maka orang yang jatuh dalam lubang kemaksiatan, dia diminta untuk bersegera kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar betul, hadirin jamaah sekalian, kita bukanlah manusia yang suci dari berbagai macam dosa, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Kita adalah manusia yang seringkali jatuh pada lubang kemaksiatan, lubang kealfaan, dan lain sebagainya. Maka yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang dalam keadaan itu adalah kembali untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya, hadirin jamaah sekalian, manakala seseorang jatuh pada lubang kemaksiatan kepada Allah, kemudian ia bersegera untuk bertaubat kepada Allah, menyesali kemaksiatan, kekhilafan yang pernah dia lakukan kepada Allah, maka taubat yang ia lakukan akan menjadi pembersih dari berbagai macam kemaksiatan yang pernah dia lakukan kepada Allah. Rasulullah sampaikan dalam hadisnya dengan mengatakan, at-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang menyesali kemaksiatan yang pernah dia lakukan kepada Allah, maka taubat tersebut akan menjadi pembersih dari berbagai macam kemaksiatan yang pernah dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua kata beliau, in kunta fi ta'atin famuqtaba dzalika syuhudul minnah. Bila mana di hari-hari ke depan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita taufik, hidayah, kekuatan, kemudian kita mampu mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah. Kita mampu melakukan sholat berjamaah misalnya. Kita mampu bangun di keheningan malam untuk bermunajat kepada Allah. Atau di siang hari kita mampu berpuasa, berzikir, berinfak, sedekah dan lain sebagainya. Maka yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan itu adalah syuhudul minnah, meyakini bahwasanya ketaatan yang dilakukan bukan karena kesolehan yang ada dalam dirinya, tapi ketaatan itu semata-mata adalah taufik, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau menyampaikan nasihat seperti itu, hadirin jamaah sekalian? Hal itu mengantisipasi agar orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, dia tidak menjadi pribadi yang sombong di balik kesolehan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang melakukan ketaatan, kemudian muncul dari ketaatan itu sifat sombong, sifat angkuh kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah, maka kebaikan yang harusnya mendekatkan dia kepada Allah justru akan membuat ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup bagi kita pelajaran di mana iblis kala itu menjadi makhluk yang amat dicinta oleh Allah. Karena iblis senantiasa mengisi hari-harinya dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat disebutkan iblis tidak melangkah satu jengkal pun melainkan ia sujud pada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keadaan itu berubah, hadirin jamaah sekalian. Manakala Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud di hadapan Nabi Allah Adam, iblis dengan bangga dan sombongnya berkata kepada Allah dengan mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia, aku lebih afdal daripada Adam, karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Karena aku lebih mulia, maka pantang bagiku untuk sujud di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena iblis menjadi pribadi yang sombong, angkuh di balik kesolehan yang dia lakukan kepada Allah, dari sejak itulah iblis dikategorikan sebagai makhluk yang paling dilaknat oleh Allah, yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Ibnu Athaillah dalam petikan hikmahnya beliau menyampaikan nasihat dengan mengatakan, maksiatun auratat dullan wan kisara khairun min ta'atin auratat izzan wastikbar. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan tetapi muncul dari maksiat itu sifat rendah hati kepada Allah, sifat mengharap turunnya rahmat ampunan dari Allah, maka itu lebih baik daripada ketaatan yang dilakukan. Akan tetapi di balik ketaatan itu muncul sifat sombong kepada Allah dan sifat sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga kata beliau, in kunta fi musibatin famuqtaba dzalika shabru lillah. Bila mana kehidupan yang telah kita lalui ataupun hari-hari yang nanti akan kita lewati dihiasi dengan berbagai macam kesedihan, berbagai macam bencana, kesulitan, kesempitan, penyakit dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang dalam keadaan itu dia diminta untuk menjadi pribadi yang terus bersabar akan apa yang sudah dianugerahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya hadirin jamaah sekalian, apapun yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita, itu bukan artinya Allah menginginkan agar kita binasa di atas muka buminya. Tapi boleh jadi di balik musibah, kesulitan, kesedihan, himpitan, penyakit yang menghiasi kehidupan kita, boleh jadi itu adalah surat cinta berbentuk musibah yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita, yang tujuannya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mampu menjadikan kesedihan tersebut
sebagai tangga untuk terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, maka disitulah Allah akan menggantikan berbagai macam kesedihan dengan kebahagiaan, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala kita protes, marah akan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah, Allah nyatakan dalam hadis kudsinya dengan mengatakan man lam yarbo biqadai wa qadari falyatlub rabban siwai. Siapa orang yang tak lagi mampu menerima akan apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka silahkan dia cari Tuhan selainku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan dari Allah bahwasannya Allah marah, murka kepada siapapun dari hamba-hambanya yang tidak lagi mampu untuk menerima akan apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang terakhir, hadirin jamaah sekalian, Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi menyampaikan nasihatnya dengan mengatakan, in kunta fi nikmatin famuqtada dzalika syukrulillah. Bila mana kehidupan kita, bila mana hari-hari yang nanti akan kita lalui, ya di tahun 2024 Masehi ini dihiasi dengan kenikmatan, dihiasi dengan kebahagiaan, dihiasi dengan kemudahan, dihiasi dengan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan lain sebagainya, maka kita punya kewajiban untuk senantiasa mensyukuri jutaan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran di ayat yang amat populer di telinga kita dengan mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila mana seorang hamba mampu mensyukuri setiap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, Allah janjikan dengan mengatakan la azidannakum, maka aku akan menambah nikmat yang ada dalam kehidupan kalian. Tapi bila mana seorang hamba tak lagi mampu mensyukuri setiap nikmat, kebahagiaan, anugerah yang telah diberikan oleh Allah, Allah nyatakan dalam ayatnya dengan mengatakan inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih bagi mereka yang tak lagi mampu mensyukuri setiap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama memberikan penjelasan bahwasanya puncak rasa syukur seorang hamba adalah dengan ia mampu mengaplikasikan nikmat tersebut untuk senantiasa menambah ketaatan kepada Allah dan senantiasa menebar kebaikan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang dianugerahkan ilmu pengetahuan misalnya, maka berbagilah dengan ilmu tersebut untuk terus menebar kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Kita yang dianugerahkan jabatan, pekerjaan, kekuasaan dan lain sebagainya, maka berbagilah dengan jabatan dan kekuasaan itu untuk terus menebar kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Kita yang dianugerahkan harta, kekayaan, dunia dan lain sebagainya, maka berbagilah dengan harta tersebut untuk terus mendatangkan kebahagiaan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mampu mengaplikasikan akan hal-hal yang tersebut, berarti kita sudah sampai pada puncak rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah menyampaikan nasihat dengan mengatakan, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa orang yang tak lagi mampu mensyukuri setiap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, berarti ia menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari kehidupan dia. Tapi manakala seseorang mampu mensyukuri setiap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, berarti ia telah mengikat nikmat tersebut sehingga nikmat yang ada dalam kehidupan dia tidak diangkat, tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari di tahun 2024 Masehi kita senantiasa mampu mengisinya dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun berharap kepada Allah, mudah-mudahan berbagai macam kesedihan yang telah kita lalui di tahun yang sebelumnya Allah gantikan dengan kebahagiaan. Berbagai macam kesulitan yang telah kita lalui Allah gantikan dengan kemudahan, juga keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim.
wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad matta salat aynun binazar wa uzunun bikhabar amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi al-mudnibah bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih qala ta'ala wa lam yazal qailan alimak inna allaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima waradallahumma anil khulafa'ir rashidin sadatina abi bakri wa umar wa uthman wa ali wa ambaqiyatul sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wa'li kalimatahu ila yaumiddin wakhzul man khadalal muslimin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا وعن سائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات ويا سامع الأصوات ويا فاتح الأبواب ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.